Cahaya Tunas Muda, karya Indra Agasti. Merupakan hari yang kutunggu. Disitulah aku bertemu dengan teman-teman, bermain bersama. Semuanya kulewati bersama. Susah, senang, kuhadapi bersama. Persahabatan yang semakin erat menambah kerukunan antara aku dan dia. Tetapi tidak untuk sekarang. Berjuta kata terlontar, pertanda hal buruk akan terjadi. Raut cemas di wajah mereka sangat tergambar jelas di mata. Pelan tapi pasti engkau mengambil nyawa mereka. Tak kau dengarkan tangisan pecah mereka. Ibu Pertiwi menjadi saksi pilu mereka. Kehilangan pekerjaan, rasa takut di benak mereka. Apalagi yang harus kami lakukan? Wahai Corona, bagikan peluru engkau datang yang mampu menembak ribuan orang di dunia ini. Engkau yang menyerang di saat kami lalai, di saat kami sedang buta. Tapi semua yang berawal pastikan berakhir. Semua yang muncul pastikan hilang. Marilah kita satukan tekad, satukan hati, satukan jiwa di masa new normal ini. Kini pemerintah telah mengambil keputusan. Semua pasar, mall, tempat ibadah telah dibuka. Dengan new normal ini, kita semua memulai tatanan hidup baru. New normal bukan berarti sudah bebas, tetapi memulai semuanya dari nol. Dengan mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan lain-lain. Kami yang selalu berpegangan terhadap Trisakya, yang selalu berpedoman terhadap dasar darah, akan selalu siap menjadi cahaya harapan bangsa. Tak harus dimulai dari hal yang besar. Cukup pada mulai dari teman dan keluarga tentang apa itu protokol kesehatan yang menyangkut keselamatan orang banyak. Dan kita sebagai para pramuka, para tunas-tunas muda, harus bisa menjadi contoh bagi mereka. Aku akan menjadi cahaya bagi mereka. Aku akan siap menjadi penyelamat bagi mereka. Aku akan selalu menjadi api di dalam diri mereka, yang setiap saat, setiap waktu akan membakar semangat mereka. Marilah kita hilangkan tangis mereka. Bersama saling melengkapi, saling mengisi. Karena kami tolak harapan bangsa. Ingatlah saudara-saudaraku, diam bukan berarti kalah, tetapi memikirkan rencana ke depan. Karena kami percaya pada suatu keyakinan, yaitu wabah ini datang agar kami, kita semua lebih dekat kepadanya. Tuhan yang Maha